bilang, jangan main bola di sini. Lihat tuh, hasil perbuatanmu. Kaca saya pecah semuanya. Eh, Lastri, apa sampai ini orang iso didik anak yo? Si Yoyo ini sudah menghancurkan rumah saya. Lo gak tahu siapa gue? Lo mau godain cewek gue? Gue timpa lo. Kansip, bukan Yoyo. Bukan, Yoyo gak salah. Yoyo adalah rahasia Allah yang suatu hari pasti ada jawaban. Tapi apa yang Tuhan berikan? Apa? Ada kesusahan, kesusahan, dan kesusahan. Terserah apa kata kamu. Tapi Mami hanya melakukan hak asasi sebagai seorang ibu atas kesewenang-wenangan kamu di dalam rumah ini. Bekerep ya? Gue bingung ya, kita itu pacaran. Kok mau ngedating sama lu aja harus pakai schedule sih? Ya, awas! Cuma segini. Cepet. Lama bener. Salah apa? Amelia, cepetan! Cepetan! Sakit, Tante! Mau lari kemana? Mau lari kemana? Kan Yoyo lagi main bola. Kok dimarahin? Diam! Ini diam. Bos ini, Fer. Aduh. Kumpulin jadi satu. Dengar ya. Sekarang buka baju kalian. Hah? Buka baju. Waduh. Tante, jangan, Tante. Tante, malu tau. Iya, Tante. Kata ibu, gak boleh buka baju di lapangan, ntar masuk angin. Iya, bener. Ntar masuk angin, iya. Udah salah pakai nanya lagi lo. Eh, anak kecil. Kalian pikir gue tuh apa? Hah? Gue tuh tahu baju yang kalian pakai itu, kalian beli dari hasil nipu saya kemarin, kan? Di rumah sakit. Dan juga bola ini. Hah? Jadi kalian gak punya hak untuk pakai baju itu. Sekarang juga saya minta kalian buka baju. Kumpulin jadi satu. Buka baju. Ayo buka! Kok nipu sih? Buka! Cepat amat sih, Tante. Kamu juga! Buka sendiri dong, gimana sih? Nah, udahlah. Kamu lihat bodinya.
Nggak kalah sama tuh namanya artis. Aduh, duh. Gila bodinya. Lo apa-apaan sih? Gue tuh orang lagi marah apa? Gue lagi marah nih. Sekarang, buka celananya. Ya, tata aja. Buka celana. Aduh, ya Allah. Buka baju aja dinginnya udah begini tante, aduh. Yoyo malu, masa Yoyo telanjang? Itu masalah lo, yang gue tahu celana yang lo pakai itu juga dari hasil nipu gue. Jadi lo juga gak pantas pakai celana itu. Sekarang juga buka. Buka! Tante. Pada cengangas lagi. Kamu juga! Malu. Nanti kalau dibuka kelihatan. Buka. Buka. Iya deh. Stop, stop. Kamu enggak usah. Enggak apa-apa kok, Kak. Yang lain juga buka. Yoyo buka ya. Lo tuh udah tua, udah gak lucu tau gak? Jadi pakai lagi? Iya, pakai lagi. Iya. Aduh, kamu tuh bego banget sih. Biarin aja dibuka celananya. Ya, hitung-hitung tontonan gratis gitu loh. Dasar lu ya. Eh, jangan dengerin. Emang lu yang gatelan, mau liat Tarzan nyasar apa? Gatel lo. Sekarang, mana sisa uangnya? Balikin. Balikin, Jo. Ayo balikin. Tak buruan aja. Ini. Dengar ya. Aduh. Eh, dengar satu-satu. Kalian ini, kecuali kamu, masih pada kecil-kecil. Kalau kecil-kecil aja kalian udah nipu, gede mau jadi apa? Angkat baju-bajunya. Ya, tante. Mau, itu kan bajunya boleh ngebohong. Kata ibu kalau ngebohong dosa. Daripada kita nggak pakai baju yo. Iya. Mau, Yoyo nggak mau. Ayo dong yo, pakai yo. Maafin kita deh kalau kita ngebohong. Nggak mau. Kebaikan nggak apa-apa. Yo. Marah deh. Yo marah. Gimana nih? Ah, tenang aja deh. Ntar gue ngomong aja di musola. Udah yo, cepat-cepat pakai baju. Iya, nggak apa-apa dah. Yang dapat baju aja. Kita pakai. Eh, lu pegang majunya, yuk deh. Ntar, lu. Ah, sepegang gua. Gua aja deh. Sini. Ibu. Iya, bentar. Ibu. Pelan-pelan dong. Yoyo tahu kenapa ibu marah sama Yoyo. Karena Yoyo nakal. Kejutan apa lagi yang Yoyo mau berikan sama ibu? Sejak kapan Yoyo berani bertindak gak jujur? Apalagi sampai nipu orang? Enggak. Yoyo gak nipu. Kan Ijal, bukan Yoyo. Yo, jangan suka nyalahin orang lain. Yoyo juga ikutan kan? Yoyo nggak bisa loh bohong sama ibu. Yoyo nggak bohong, Bu. Bukan Yoyo. Kalau Yoyo nggak bohong, terus kenapa tadi Yoyo ikut lari sama teman-teman Yoyo? Kan soalnya... Yoyo denger ya. Ibu itu nggak pernah marah sama Yoyo kalau Yoyo nggak salah. Dan sekali ini, Yoyo itu udah keterlaluan. Ibu itu nggak pernah ngedidik kamu jadi seorang penipu, yo. Apalagi tindakan Yoyo kali ini sudah termasuk tindak kriminal. Kriminal apa sih, Bu?
tindak kriminal itu adalah perbuatan yang melanggar hukum, yo. Seperti misalnya mencuri, berbohong, termasuk menipu. Dan tindakan itu tuh ada sanksi hukumnya, yo. Yoyo sama teman-teman Yoyo nanti bisa ditangkap polisi, terus dijeblosin ke penjara, disatuin sama penjahat, perampok, penipu. Gak mau ya, gak mau masuk penjara. Orang Yoyo gak salah, Yoyo kan takut sama polisi. Yoyo kan anak baik. Udah. Kalau gitu, Yoyo jangan ulangin lagi ya. Yoyo mau gak janji sama ibu? Kalau Yoyo salah, Yoyo minta maaf. Yoyo minta maafnya sama tante itu, bukan sama ibu. Tapi Yoyo gak tahu tantenya kan tinggal di mana. Ya udah, yang penting Yoyo udah punya niat baik untuk minta maaf. Nanti kalau suatu hari ya Yoyo ketemu sama tante itu, Yoyo langsung aja minta maaf ya. Tapi kan Yoyo gak salah, Bu. Yoyo denger ya. Kita ini kan memang miskin, tapi kan kita beriman. Jadi kalau orang beriman itu gak mau nyakitin hati orang lain, apalagi menipu. Itu dosa, yo. Jadi sekarang ya udah ngerti kan kenapa ibu marah sama Yoyo. Ibu marah karena ibu pengen Yoyo jadi anak yang baik. Yoyo udah baik. Ya sekarang Yoyo makan dulu. Iya, Yoyo lapar, Yoyo mau makan. Yoyo mau makan pakai telur ceplok sama kecap. Yuk, ibu bikinin. Sekarang. Iya. Suara si Non nih bakal dapat nyanyian lagi nih. Dorin depan sholat sidok. Jaja, lu denger gak sih gue panggil? Iya, siap. Siap, Non, siap. Siap. Lu yakin sama rencana lu? Gue yakin 100%, Kin. Malah, gue udah ketemu buat judul proposal gue. Mentalis retardik sebuah analisa. Keren kan? Gue yakin banget. Kalau proposal gue kali ini pasti di ACC sama Pak Lasto. Kalau enggak, berarti itu dosen yang harus dijadiin bahan research. Wait, lu tahu nggak sih ini malam-malam Jumat? Ntar kalau kita jalan terus ketemu hantu, dicekek gimana coba, ah? Please dong, Vio. Besok aja, sekarang kita pulang yuk. Aduh, Fer. Lu ini gimana sih? Lo kan tahu kalau gue harus dapat kepastian dari si Yoyo malam ini juga. Karena cuma dia cowok satu-satunya harapan gue. Terserah. Lo mau ikut gue atau lo mau pulang sendirian. Yo, lo masih marah sama kita? Iya, masa gitu doang? Iya, yo. Bohong demi kebaikan kan? Kagak apa-apa. Lagi pula, kita
butuh kostum kok. Iya, pasti tante-tante itu mau ngebantu. Iya, masa rezeki ditolak, yo? Iya, setuju, yo. Yoyo kan malu. Yoyo nggak mau bohong. Kata ibu kan bohong dosa. Suara tangis apaan tuh? Perasaan kan di sini nggak ada orang. Mana gue tahu? Tuh kan Vio, apa gue bilang? Kita pulang aja yuk sekarang. Maafin Yoyo ya. Iya. Juga minta maaf nih yo. Jangan-jangan itu kan batu nisan. Berarti kita jalan di atas tanah. Fi, gue mau cepet ngelitin gue dong. Iya deh, Yoyo janji. Yoyo gak marah lagi. Tapi janji juga, jangan bohong lagi. Kalau bohong marah Yoyo. Takut nih. Tapi gue kan belum ketemu Yoyo. Besok aja nyari si Yoyo. Yuk. Ih, tante-tante itu kagak puas-puas ya kerjain kita. Shh, kita kerjain yuk. Satu, dua, tiga. Vio, suara apa itu? Yo, kamu anterin ini ke rumahnya Pak Salim ya. Jangan sampai terlambat. Tukang-tukangnya kan harus 8 pagi. Bentar. Jangan sampai keringat kamu itu membasahi muka kamu. Emang kalau Yoyo keringat, terus kenapa, Bu? Nanti orang-orang gak mau pesan makanan lagi sama ibu. Ingat, kamu itu anaknya penjual catering. Terus kamu ingat kan yang ibu kasih tahu? Kebersihan itu sebagian dari iman. Oh iya, Yoyo lupa, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bentar ya. Nak Laila, yuk masuk. Nggak usah Bu, di sini aja. Nggak lama kok, Laila mau langsung kerja. Yoyo ada? Sialan, Bu cari di rumahnya kagak ada. Ternyata nyangkut di rumah si. Yoyo. Kak Laila. Ini janji Kak Laila. Kebetulan Laila udah gajian, jadi bisa beliin bola baru buat Yoyo. Ibu. Ayo bilang apa sama Laila. Makasih Kak Laila. Yoyo bisa main bola lagi. Aduh Yoyo jangan gitu dong. Syukur kalau Yoyo suka, tapi harus hati-hati mainnya. Jangan sampai mencahin kaca rumah orang lagi. Ya? Ibu. Pegangin ya, Yoyo mau pergi dulu. Assalamualaikum Kak Laila. Hati-hati ya, yo. Makasih ya, Kak Laila. Hati-hati ya, yo. Jumbo bola. Yuk. Laila, kamu baik sekali sama Yoyo. Tapi, apa itu tidak membuat kamu repot kalau terus-terusan memberi hadiah sama Yoyo?
Yoyo itu kan... Nggak apa-apa, Bu. Yoyo itu kan teman Lela dari kecil. Waktu sama-sama di SD, Yoyo selalu ngebelain Lela kalau dijailin sama teman-teman. Iya. Tapi dulu, Yoyo normal kayak kamu. Tapi meningitis sudah membuat Yoyo jadi begitu. Seandainya saja dulu ibu ada uang, Yoyo pasti tertolong. Udahlah, Bu. Ibu jangan ingat-ingat lagi soal itu. Nanti ibu jadi tambah sedih. Justru mestinya ibu bangga punya anak baik seperti Yoyo. Malah di antara laki-laki yang Lela kenal, Yoyo yang paling baik, Bu. Seandainya aja, Yoyo. Lain kali, jangan suruh orang lain berbohong hanya untuk melindungi diri kamu sendiri. That is not good. Ya, tapi kan Vio bohong ada alasannya, Mi. Mami sendiri yang suruh Vio konsentrasi selesaiin skripsi, ya kan? Itu berarti Vio nggak boleh pacaran dulu. Bukannya itu yang Mami mau. Sekarang malah protes. Iya, marmit sudan. Bukan begitu caranya menghindar. Nanti kalau Sandy sakit hati dan berbuat macam-macam, gimana? Makanya Vio, Mami kan ingatkan kalau berbuat sesuatu dipikir dulu. Maksud Mami? Mami kan sudah bilang, hati-hati kalau menerima cinta cowok. Apalagi sama cowok yang powerful kayak Sandy. Makanya Vio, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Tuh kan, salah lagi. Vio, satu hal lagi Mami ingatkan ya. Laki-laki tidak suka kecewa. Jadi jangan sampai salah langkah. Mami khawatir sama masa depan kamu. Begrep ya? Hmm? Oke. Okay. Lela. Gua mau tanya sama lu. Ngapain lu ke rumah si b**? Hah? Ke rumah si b**? Muke gile lu. Harga diri dong, lu pun perempuan. Ngapain nyamper-nyamperin rumah lagi? Hah? Lagian apa bagusnya si b**? Orang cacat kayak gitu aja. Mendingan gue. Eh bang, Lela gak peduli orang ngomong apa. Yang penting Lela gak berbuat macem-macem. Lebih baik Lela berteman sama orang cacat, tapi hatinya baik. Dibanding berteman sama orang normal, tapi hatinya cacat. Kayak abang tuh. Bisa cuma aku takutin orang aja. Ih, serem. Serem. Lu sungguh gue setan, serem. Eh, mau kemana lo? Eh, jangan lari lo. Lah. Pak, tunggu dong lah. Kita kan belum selesai ngomong. Pak. Mendingan abang anterin nyo naik Harley abang daripada lo naik mobil butut gini. Woi, kalau cewek udah gak mau jangan dipaksa dong. Eh kampret, diam lo. Banyak bacot lo. Ngoceh sekali lagi, gue bakar mobil lo nih. Apa? Cepetan pak jalannya pak. Orang mabuk tuh jangan diladenin tuh pak. Lah, tunggu dong. Turun. Lah. Jalan. Ah, ini dia nih biang keroknya. Hmm? Gua kejar juga nih anaknya. Hmm? Oke,
Kak Baron. Kak Baron, Kak Baron. Mau kok kakak lo? Jangan, Kak. Ini makanannya Kak Salim. Nanti Yaya dimarahin ibu. Emang gue pikirin? Eh, gue kasih tahu lo ya. Kenapa gue marah? Lu pan tahu, si Lela itu demenan gue. Lu berani-beraninya nyusul dia juga lo ya. Lu gak ada hormat-hormatnya lo sama gue. Iya, iya, Kak. Dihormat. Dasar. Lu sangka gue komandan Hansip lu hormat kayak gitu? Eh, badan lu aja gede, IQ lu jongkok. Gue peringatin lu ya, sekali lagi lu berani nyosor si Lela, gue gantung lu kayak orang-orang di sawah. Ngerti kakak lu? Ngerti kakak? Gue pecahin juga pale lu. Ngerti gak lu? Ngangguk-ngangguk aja lu kayak burung. Ngerti gak? Nah, gitu dong. Kak Salim. Ya ampun, Fer. Lo mau pakai lipstik itu? Gila lo ya. Mau ke kampus atau mau fashion show sih? Ya amit-amit. Eh, Non. Warna kayak beginian tuh udah gak zaman lagi di sini. Sirik aja. Buktinya kalau gue pakai warna ini juga seluruh cowok di kampus lihat. Terang aja semua cowok di kampus pada ngeliatin lo. Lipstik lo tuh norak. Norak? Sorry. Evi, tadi saya nyariin lo. Kayaknya dia lagi bete deh. Emangnya lo sama dia gimana sih? Lo tuh kalau mau-mau, enggak-enggak. Soalnya, kalau dia udah dendam sama lo, baru saya bisa revot deh, Bi. Udah deh. Lo gak usah nasihatin gue, kayak nyokap gue aja. Dengar ya, kalau lo ngomong kayak begitu sama gue tuh tambah pusing tau gak? Bayangin, skripsi gue gak kelar-kelar, dosennya rese. Udah gitu nyokap gue ngomel mulu. Cowok gue banyak kan nuntut, udah gitu lo lagi mau nambahin-nambahin. Kesian deh gue. Neng, kalau lo masih mau jalan sama kita berdua ya, mendingan lo hapus lipstik lo yang norak ini sama belas orang yang kayak badut ancol nih. Hapus tuh. Lu bisa aja nyuruh orang untuk bohong. Tapi ingat, lu gak bisa lari dari gue. Apaan sih, San? Diem. Ingat ya, Via, lu masih punya utang jawaban soal hubungan kita. Dan gue bukan tipe cowok yang nunggu lama-lama. Dan gue minta siang ini lu kasih tahu jawabannya. Satu kali lagi, jangan kecewain gue lagi. Apa sih? Emang Sandy ngomong apaan sama lo? Hey, what's happened with you? Jangan bikin kita panik dong, Lo gak kesambet setan kuburan yang kemarin kan? Habis. Hey, talking dong, Vio. Enggak, gue gak apa-apa. Terus lo kenapa? Kayaknya gue udah salah nilai Sandy deh. Salah? Emang mau dikemanain sih hubungan lu sama dia? Ayo, udah apa-apa. Rasanya gak berubah kok. Tetap enak. Iya. Bilang pada ibumu ya, bikin yang banyak. Bapak mau pesan untuk ini anak buah bapak semua, ya? Iya, makasih kak. Iya. Makasih ya, senang kak. Iya. Makasih pak. Iya. Sama Sandy. Tapi gini, kadang
cara dia nunjukin kalau dia sayang sama gue, itu berlebihan banget. Bikin gue takut, tau gak sih? Tapi kan lu gak bisa gantungin orang kayak gitu, Vi. Iya, gue tahu. Dan suatu saat gue pasti akan selesaikan itu sama dia. Tapi gak mungkin sekarang. Karena buat gue, gak ada yang lebih penting dari menyelesaikan skripsi. Lo tahu dong, gue tuh udah kadung janji sama nyokap untuk nyelesain skripsi. Dan kalau gue gak nepatin janji, itu berarti gue akan kehilangan hak asasi gue 100%. Gila kali lu ya, 100%? Iya, itu kan artinya gue gak bisa bebas keluar tanpa pengawalan nyokap. Terus gimana dong? Kita gak bisa manggung lagi. So, sekarang mesti gimana? Lo berdua harus bantu gue nemuin si Yoyo. Vi, kalau Yoyo gak mau dijadiin objek penelitian lo, gimana coba? Alah, dia kan lemot. Gampang. Gue udah nemuin cara gimana supaya dia mau. Misi, Po. Iya. Bila ku mati, kau juga mati. Ceila, saya sekata nih, walau tak ada cinta sehidup semati. Aduh, Manca gak mau ah. Manca kan maunya sehidup semati. Bila ku mati, kau juga mati. Nih. Hah? Cuma cepek. Sialan, gue udah nyanyi habis-habisan cuma dikasih cepek. Emangnya Manca apaan? Emangnya Manca fakir miskin, anak telantar, atau janda yang harus disantunin? Ih, amit-amit deh Manca nyanyi di sini lagi. Mendingan aja Manca nyanyi tempat lain. Brengsek lu, anak kecil lu tahu pantat perempuan. Cara dikit kan gak apa-apa, Om. Tante. Boleh, tapi jangan kamu. Manca maunya dicolek sama Yoyo. Ah, banci lu! Kurang ajar ngeliatan gue banci. Yoyo, sini. Mau ngapain lu? Gue mau nyium Yoyo. Pinjem dulu dong gitarnya. Tapi Manca boleh nyium Yoyo ya? Boleh. Pinjem. Kan diliatin orang, Yoyo malu, Yoyo takut. Yoyo, gak usah malu, gak usah takut. Enak kok ciuman. Iya. Dicoba dulu. Gak apa-apa, Yoyo. Penyum. Iya. Merem dulu. Merem. Biar terasa. Iya. Cepat dong. Siap-siap ya, Yoyo ya. Manca udah siap nih. Satu, dua, tiga ya. Siap ya, Yoyo ya. Aduh, jalan. Emang bibir Manca bibir kuda. Emang lo bibir lo emang kuda. Ajar lo. Yoyo. Dasar anak bandel. Harusnya aku cuma nama Yoyo, malah cuma nama ini. Sialan. Tikusnya? Masa? Iya. Mana?
Ya sudah, besok Mami suruh beli jajak. Sekarang lanjutkan belajarnya ya. Flink clearance kan? Sandy, lo apaan sih? Lo tuh udah gila ya? Gue memang udah gila tau gak? Harus gila untuk ngadepin cewek kayak lo. Tapi yang lo lakukan ini udah kelewatan. Lo tuh udah kelewat batas. Ini kan kamar gue, kamar tidur gue, kamar perempuan. Lo gak pantas ada di sini. Batas? Batas apa? Hah? Lu yang udah ngelanggar batas duluan. Lu janji mau telepon gua, tapi enggak. Mana? Udah ingkar janji sama gua, dan gua gak suka itu. Tapi gua cuma butuh waktu, Sen. Gua butuh waktu sampai... Sampai kapan? Hah? Sampai lu lulus kuliah, terus lu wisuda. Iya? Hah? Sampai lu dapat kerja, terus dapat cowok. Dan kita bubar. Iya? Itu yang lu harapin? V, gua ajar aja gua fight mempertahankan hubungan kita. Itu. Udah deh, mendingan sekarang lo keluar. Gue takut nyokap gue tiba-tiba masuk lagi. Gue bisa domelin abis. Biarin aja nyokap lo tahu tau gak? Biar kita dikawinin. Biar gue bisa setiap saat nyium lo. Iya kan? Tanya apa-apaan sih? Kok lo kasar sih sama gue? Lo tuh kurang ajar tau gak? Ini bukan tempatnya. Gue masih punya moral. Lo nganggap gue gak punya moral? Iya. Apa lo ngerasa lo masih punya moral? Dengan lo seenaknya masuk ke kamar gue tanpa seizin gue, kayak maling tau gak? Oke. Gue kalah. Sekarang gue keluar dan nurutin apa kata lo. Tapi dengan satu syarat. Lo jawab pertanyaan gue dulu. Lo cinta gak sih sama gue? Hah? Kenapa? Kok diem? Kayak gue, rezekinya ada aja. Kebetulan gue lagi gak kabrak duit nih. Bisa buat beli rokok, mau beli bensin. Siap-siap. Gue beri juga nih duit ke Comot. Tarik! Hah? Dia lompat kayak kodok. Tarik! Hah? Lo nantangin gue lo? Ah! Siapa yang ketawa tuh? Hah? Siapa yang ngerjain gue tuh? Hah? Udah kerjain nih. Monyet siapa ya? Hah? Emang enak. Hah? Oh, lu yang enaknya ya? Anak-anak kutil, jangan lari lu ya. Berani-beraninya lu ngerjain gue. Gue makan lu semuanya. Kagak ada hormat-hormatnya sama gue. Kagak pernah makan makan sukalahan lu. Hah? Tunggu lu, gue kasih tuh ya. Lalu, bapak moyangnya keluar. Cabut ah. Air! Iya. Siram. Buset! Yoyo! Bapak moyangnya ke banjur. Yoyo! Kurang ajar! Bapak Yoyo. Aduh. Yo cepet yo turun yo. Mari yo. Mari yo. Cepetan ayo cepetan. Bangun. Yo. Eh. Biar mampus. Ah, kualat lo kan sama gue. Kejar aja, Be. Kejar. Botakin tuh tuyul-tuyul. Biar mampus lo. Kualat lo sama Baron. Mampus. Tuh kan kena Bapak Yoyo kan. Ayo, cepat.
jalan, Pak. Tolong, Pak. Pak Yoyo nggak salah, Pak. Pak Yoyo nggak salah, Pak. Pak Yoyo nggak salah, Pak. Sebentar, Ade. Pak Yoyo nggak salah. Yo, kabur, yo. Yo, kabur. Hei, diam lo kutil-kutil. Gue tangkepin juga lo satu-satu. Kak Yoyo nggak salah apa-apa. Kak Yoyo salah apa? Jangan banyak ngomong. Sekarang lo baru tahu berurusan sama siapa ya. Angkut, Pak. Jangan. Ampun, Kak. Jangan, mau. Jangan, Pak. Kak. Jangan, Pak.